Itu jelas orang itu membutuhkan informasi yang jelas. Aneh kok betina dilebokin yang kurang, ukurannya ora payu bongkok. Potongan kok lu panjang-panjang ngono ditokke terus. Informasi yang jelas ki jelas. Beritanya jelas. Nenek kasus saya bulat kok iso jelas. Kuwi bulat itu sudah jelas. Jelas nek bulat. Aku arep golek Hari Pahlawan 10 November arep maca tulisane piye to sejarah Panglima Sudirman ora tau ditulis. Diponegoro ora tau, Bung Tomo ora tau, Obama. Obama. Bendino mlebu Obama. Kuwi wong ndi awake dhewe ora kenal gablek dhuwit ora tau. Kenapa kok orang Indonesia dikit-dikit Obama? Obama karena dilafal, diomongke secara Indonesia penak Obama. Jajalan kok bengi. Apa? Obama. Obama. Enggak usah pulang aja, enggak suruh pulang aja. Ya wis niat ning kene kok ya. Ning ya piye yo, aku hormat sama beliau kok. Nawae dhek iki rupane deleng ngene. Mama dadi dagelan rupamu karo aku kira ngenek-ngenek iki. Lah iki iki malah kaya bakpo. Iso mlempu. Iso mlempu kaya bakpo. Dibetake ndadak iki sutang bareng kowe saiki iki dhewe iki nembe prihatin. Prihatin nyapa? Merapi gegeran lahar gone iki jeblok. Iki manut ta? Ga iso kena awu. Ra iso. Debu Merapi gak kena dhek. Lah kepangkalan untu koyo ngono. Iki ora wedi untu, ora wedi omah, ora wedi masjid, kabeh disapu. Nek perlu mbokmu iki mbangane le loro kesuwen setono ning Merapi. Lah apa rawu semono kok kae kok jebe. Lah iya aku ya anu jebul Mbak Surip Sedo. Napa? Mbak Surip. Mbak Surip. Mbak Marican Sedo. Ya insyaallah dongake mlebu mlebu swarga kabeh. Amin. Iki nang kono wis ketekne pabrik. Apa pabrik? Surip Marjan kuwi. Nanti tak setahunnya Merapi sih saya. Tolong.
Iki payo kena nggo praktek Obama ya. Iki wis ora iso obah, ora iso obah. Ora iso blas ketuwincu. Kowe kena kurban Merapi. Merapi apa piye? Merapi. Apa? Ora Gunung Bromo. Ucu. Banjir Baisar. Baisar? Enggak. Lah kowe tulung-tulung kena apa? Mentawe, mentawe. Enggak. Lah kena apa? Kena mau nyung mlakur mari ngene. Heeh. Wes keprewe. Arep diperkosa. Aku diperkosa. Kondisi kondisi tak ngomong. Apa bener iki arep diperkosa? Diperkosa. Arep diperkosa. Arep kuwi sapa dulu? Sing arep merkosa kowe iki wong apa-apa? Tandangi wae kok. Wis, kok nek kowe diperkosa tandangan paling-paling kowe ketagihan nek sesuk ngono. Ora kaya kowe, Kang. Priwe? Aku sih ora apa-apa lah, ngerti perkosa nyung ya Lila. Lah. Kenapa nangis Rika? Aku bisane nangis seneng apa orang nangis arep diperkosa. Priwe? Ana sing arep perkosa wong gedhe dhuwur. Aku harus diperkosa, dela-dela simpangan baik. Dela-dela nyimpang, dela-dela nyimpang. Sita-sitanya karena setruk malah mati. Genti perposan yang kena. Ya nyong bingung. Aku boleh no. Nyong anu bismatu di Obama. Aku boleh no banyu sak gelas aku. Kayak apa? Tak ulu nih cahwe. Apa nyong kasur kang kirun kok diudu? Potongan gue benih tek. Alah kayak benih tek nang apa nyong dari bojone Kang Marwo tadi jaluk. Aduh. Lah. Sikit dari bojone Kang Marwo tadi jaluk. Bojone anu Kak Bambang ya dijaluk. Lah. Siki nyokon karo sapa nyong sapa-sapa gelem ayo ora. Lah. Wes gelem tenan, gelem tenan. Karo sing gedhe mati kaya tandang. Wong kok mulai kok cek rumangsaku. Mulai kepriman mulai ya ayo. Ayo, ayo nek sing delok saka mampang perapatan ya ayo. Nek kita geger trek tok ngono. Kowe iki cah cilik. Cah cilik kepriman? Nek dandane iki sing ora ngerti Obama. Nah, ora ngono. Dandane iki ya sing apik ngono. Ya apik to ya. Lah nyapong sirahku sakmene mothu iki klethong ya mlebu. Kare kaya ndasmu kena tumor goblok. Ki ojo tumor Kang Kirun. Ki jenengane konde gitu. Konde. Kene ning sirah kedokteran bocah iki hidrosipalus iki. Priwe. Tak kawit mbiyen ajek bae. Ajek kepriwe? Ora wong sing iki tulah ana pangur mbok dipangur untune. Ah. Ora kesawane iki. Untune iki dipangur ya angel sing salah dituntune. Citakane iku. Aku ki jane ora merongos. Ana apa? Gedawan ilat. Dimbang ilate diketok mlo untune sing tak jok.
apa? Mas Bambang ganteng ya. Ya, omonganmu aja teng layar. Kowe dilinggui anake gapeng dasmu kowe. Ya ora apa-apa ya. Iki dhisik, dhisik nyong-nyong kenang jiblek iki dhisik ya. Iya. Iki bakul getuk dhisik ya. Nyong biyen bakul getuk. Nang Purwakarta dhisik ya. Iya. Iya, lah kepriwe terus mandek iki? Mandek wong nyong getuke bangkrut gara-gara nyong tuku butine Rika. Butin nyong. Iya, butine Rika mbok gawe getuk ora main kacel. Alah. Jauh-jauh kayak hoyote ya. Iya, hoyote dadi nyong ya sik ora dadi getuk. Terus apa sih gini? Nyong sing iki gamane getuk siji. Apa? Kagirun. Lah iki kepriwe? Ya ora payu-payu ora mati-mati. Turu tak mie. Aku merasa gemes, gemes. Mana-mana. Tangan ini. Wah, gawat. Iki entuk susu kedaluwarsa ya. Wes, nek ora ketake antibiotik wis ora anu sente. Wes. Mataku si cinti matanya aku. Wes wes ya anak-anak maning matanya gila. Ya wes. Wes jangan jadi susu ini bareng. Ular. Susunya kan pengana semu-semu manis. Alah. Ini susunya kan kiru Nora. Apa rasanya kepriwe? Anak sepet-sepet teh. Tapi goblok. Ilakmu saya orang mek susunya kiru ini malah legi. Oh. Mergotan kadar gula manis. Gagalan numpak pesawatnya bingung munggah gaya. Kok tak jak numpak lho. Rene numpak pesawat Garuda, tawan ngombe mok. Nasi goreng mok, apa mok. Mudun tak blek, lah kok gak ngombe gak mangan. Kok mbayar gitu. Bestik loro bayar boso kowe. Darai podo. Pesawat padani ngono gayane nyekel HP. Wuh. HP-mu arek apa ta, Brek? Samsung. Samsung. Oh ya bener. Apa kepriwe? Ilate bundel. Biasane turunan ulet duwel. Eh bayar gak kakak. Wong ilat kok bundel. Bayangi SMS Mas KRN NDI. Mas Kirun neng ndi? Tak jawab AK. AK NJKT. Aku neng Jakarta. TGP. Tanggapan oi aku. Lah kok JLD DIT njaluk duite tak jawab MTM aku. Apa matamu. Marangnya ora tuwa sama saya gue. Singkat-singkat wamete wong. Lah kok sing jenengane anak gaul, wong gaul. Gaul apa gaul ki ndelok. Lah kaya Rika SMS jajan lenceng tulisane di ora disingkat ya kesuwen. Oh, kesuwen-kesuwen ngono kate. HP-mu ra enak Luna Maljani. Kamu jangan ngene HP-nya ciblek. Ada Luna Maljani. HP-nya ciblek itu sekarang mutakhir, paling akhir. Apa? HP-nya ciblek iki pake oli samping ya, Blek, ya ngono. Lho iki Kang. Ya nyambut gawe lho iki Kang. Priwe nggih. Kuwi pas siaran langsung to bengi iki. Iya. Kok kanggo anten bareng. Lah iya ya. Lah mesen iki sing acara lek kuwi. Ora, aku kan bangga gandeng dewek wong telu ya. Iya, duwite ya akeh dewek iki. Ha iki nek awake dhewe didelok ngene kan mutu to. Ha saiki nek ngene Pak Bambang iki nek sekolah ditutupi jare kaya apa iki wis, Pak.
kerem nol kerem kan HP kontrolnya ke kontrolnya HP dia mas besok Rika melu nyong ya nang kantor ya terus jadi sekretaris sinyong ah aku harus jadi sekretaris ya Bang seneng karunya yang tak sekretaris. Kue sekretaris kayak pojok ya ta, ambil komputer kayak, gunulak tikus goblok. Ya ora apa-apa. Sekretaris apa? Sekretaris kok gunulak tikus. Sekretaris kayak ini mlebu lip pilang. Iki nang kantor minggu lemek mos kene. Mas Bambang dikandani garam nembang perahu layar. Perahu layar ya, Mas. Ayo Mas, aku sekretaris aja anu. Iya. Ditulungi nak rajian. Golek ember, ana sing bocor. Wong sae petewa dadane sekretaris kemayune. Ya seneng. Senengane anu bener-bener. Ya. Seneng kali. Ojo kleru. Wingi wingi apa? Untung lu rada diantem wong. Ya iki lak tanggapan campur sari. Karo aku terus tak dukne oleh sojo disdo nyanyi blek. Apa ta? Wis joget akeh nyanyine kleru. Piye ta? Angliak numpak prau layar dhek kleru. Ang numpak aku ora mbayar. Adik jawil Mas jebul semene ngono kuwi. Iya ngucap. Ditinggal ngopo katon ngawe-awe. Iya. Prayogane ayo nginep wae. Dene sesuk-esuk aku ra meteng dhewe. Nyongora. Datang darah ke primbon lagi. Nyongora kaya dene dadi penyanyi ya dadi penyanyi bener. Melu campur sari ya lurus melu ra warna-warna nyong. Pokoknya yeah. Mas Bambang. Cinta aku dengan Mas Bambang. Ya. Pak Bambang ya wis pirsa nek sesuk kuwi kowe ra oleh mule arep dituku karo Bu Bambang. Dinggo seret-seretan putrane. Ora ya. Kowe nangis kepriwe? Maksudmu tolong. Esok kudu ndang nyuwara. Kula pun tangis. Saya udah bangun, Bu. Kalau enggak ngomong, kamu berdiri saya takut. Kenapa? Nek disoi jarang jarane termos kowe ro. Ajak kok pelecehan temen, soalnya seneng ora apa-apa. Iya, sing penting pas bane. Ya, sing penting sing bayar. Apa Bambang? Yo, prawaya.
baru topiknya itu Obama. Dan ini Kang Kirun memang ya selalu mengikuti berita. Tapi kok gembira kamu? Oh senang. Ya emang nanti pulang dapat uang mesti gembira. Nah. Lihat saya ini kenapa? Belum lihat kan bendera rawuh baru saja. Nanti setelah sini baru kita melihat gitu loh. Dari tadi saya udah lihat dari situ. Saya mana dari situ? Nah, aku dari mana? Situ saja. Oh iya. Ya. Untuk itu. Untuk itu ini Gusti, saya perhatikan Gusti ini kok sedih, berduka ini kenapa toh Gusti? Iya, apa kurang apa? Nah, ayo blek matur, Bek. Bilang aja sama Ciblek. Apa Ciblek jaluk dipateni? Mereka jangan ngomong. Jaluk diperseni. Wis ora seneng ora apa-apanya sih penting Mas Bambang. Membuat saya sedih karena perilakunya tidak sesuai dengan harapan ibundanya dan romonya. Sehingga saya sedih bagaimana nanti aku bisa memimpin kerajaan menggantikan ayahnya. Itu seorang ibu yang ngono kuwi. Iya. Ini salah suan toh Kang ini kicarane. Mungkin karena pergaulan. Karena pribadi seseorang itu juga banyak sekali faktor masalah pergaulan yang mempengaruhi kepribadiannya. Padahal bapaknya itu istrinya satu loh. Nah, mungkin susah. Putranya bapak itu istrinya hanya satu. Satu di sana, satu di sana. Enggak, kalau Ramanda itu memang cuma kalau nuwun sewu kalau ini istiqomah. Istri tiga dikontrak ke rumah gitu. Ya, itulah yang menjadi kemudahan hati saya. Tapi apa enggak merasa bangga Gusti? Karena putra panjenengan itu mempunyai istri banyak berarti putra panjenengan itu orang yang cakep dan digandrungi oleh para wanita. Meskipun harus mengikuti aliran hedonisme. Tapi kenyataan seperti itu. Apa mau aliran apa? Hidrolis. Apa kuwi? Apa? Penganut kenikmatan saat dulu. Saya enggak mikirin istrinya satu apa dua. Nah, enggak mikirin. Yang mikirin tadi itu anak saya itu perilakunya kurang baik, apalagi menjadi pembicaraan para prajurit di Wongker, kenapa anak saya itu tidak pantas jadi topik pembicaraan. Topik mana persis saya Obama kan jadi topik loh. Hubungannya warna panas. Makanya itu saya sedih. Topik keke nak ape aku anak saya mesti saya handle supaya bisa jadi raja yang baik. Padahal lu saya ajarin ekonomi, bagaimana jadi raja, bagaimana mengentaskan kemiskinan, tetapi malah kemiskinan kok nambah nambah. Kuwi sedih, Gusti putriki putrane ki arep melok ben raja. Melok ben raja terus pengen melu gigi. Monggo gigine mok gowo. Sebenarnya kalau untuk masalah kemiskinan, itu kan enggak sukar toh Gusti. Kemiskinan itu asal dihilangi esnya sudah enggak kemiskinan. Jadi kemiskinan esnya hilang. Bukan kemiskinan, kemiskinan gitu. Makanya saya saking gemes sama putra saya. 2014 saya aja yang mau nyalon. Sip. Jangan anaknya dulu, soalnya perlu didik jadi anak yang baik. Ya, itu adalah merupakan salah satu cita-cita luhur juga. Yeah. Tapi gini Gusti. Yeah. Putra Anda Raja ini kan sebetulnya dulunya kan baik. Waktu awalnya memegang pemerintahan ini, saya pikir ya itu turunan Kanjeng Bapak Romonya toh. Nah ini kalau kelanjutannya terus seperti ini, selire piro Kang? Roles apa? Roles yang tak pek telu. Nah jadi ini ya mestinya ada satu penyelesaian Gusti. Makanya kerajaan saya, ini enggak bisa. Makanya saya lapor sebenarnya karena
memang diwongkar dari pembicaraan. Jadi saya bilang sama Pamang tuh supaya menyiapkan prajurit. Paling enggak begini Gusti, harus banyak penasihat yang memberitahu, selalu mengingatkan. Wes, sing disae dinasihati ki ra percaya. Ngampe studi etika ning Yunani kono. Ngono. Wong nek kene iki kakean setrika kok dadak golek etika rono. Makanya itu kan perlu banyak penasihat. Karena pertama kali menjadi raja, itu pola berpikirnya masih berlian, tapi setelah menjadi raja banyak sekali urusan yang harus ditangani sehingga terjadi hipokondria. Nah, hipokondria itu adalah orang yang terlalu banyak mengeluarkan energi tapi kurang asupan. Kompensasinya ada yang marah, ada yang banyak istri, ini hipokondria. Akhirnya bahasa kuno menyebutkan adalah bahasa Portugal menyebutkan becik ketitik awal. Hipokondria mau tak? Terus gimana Gusti? Gendak Gusti? Tolong siapkan prajurit. Mau kemana Gusti? Supaya kita bisa menjaga kerajaan ini karena saya tidak lihat. Sekarang Gusti. Iya. Kok kowe perintah ki apa kudu kamu? Iya ora apa-apa wong pemomonge. Mohon izin. Nggih, prajurit. Nggih, sudah siap? Siap, siap. Siap. Kita berangkat dengan raja asli. Hati-hati prajurit mengawal Gusti Ratu. Nggih. Jadi raja enggak kelakar pernah ya, enggak pernah. Eh. Saya ini mau marah. Oh ya, silakan. Putra-putraku nggih. Wes kene lho, kene. Mun yang kepengin nang enak kok. Konek. Kecil nafsumu kok gede banget. Boten. Lho Gusti pekal iki lho arep ngendika. Oh nggih monggo ngendika. Dirungokke. Tunggu kenal kek karo rohna. Ya. Kok mirengaken wis bandel. Ya. Ya. Wis nang. Baik iki. Kok kaya malah nyusoni anak. Sini sini sini. Maju. Arep ngendika. Koyok direktur ame sekretaris ya. Nyuwun sewu lho, Bapak. Benar. Saya sekretarisnya betul. Hilang nafsu ku arep nesu hilang. Layang seta, layang kumitir. Ya aku arep tatir. Eh, rungok dulu sih. Iki sampean iki gak kudu nyiapke ubo rampe. Mah, urusane apa? Sampean kurang wibawa. Kurang, ya, ya, ya. Kurang berwibawa. Nah, jadi mata melotot. Mata. Mana ekspresinya? Nah. Ya. Keluarkan. Susah. Ganteng sampean. Kamu tahu. Siapa tahu? Lagi. Yang gagah. Yang gagah. Kamu tahu? Siapa? Siapa? Yang mana? Rano. Blas, Rano. Tangan di sini, Kang. Bu. Mungkin gak ngerti
ngerti bahasa Indonesia? Jawa, Jawa. Bahasa Jawa. Gue ngerti. Ora ngerti. Ora. Mungkin boleh-boleh ora. Boleh. Menyiapkan semua segala sesuatunya malah dolanan Obama, malah dolanan gantungan kunci. Loh, saya sekretarisnya Mas Bamba. Eh, Kirun, Marwoto, Ciblek, baru Bambang. Ini muni-muni kayak almarhum Pak Terima Bamba. Mau ketemu siapa? Bambang. Kalian ini jangan seneng-seneng. Apa yang dikatakan oleh Gustimu tadi itu harus dilaksanakan. Dulu, nyiapin ubur rampe, semua persiapan, honore dibayar. Kok sampun tak persiapkan pun? Kali Mas Bambang. Mboten pun tak siapna ubur rampe. Oke, Bun. Unir jahe kencur. Terus kan gue jamu nih siapa? Bambang. Mas Bambang. Nekene Mas Bambang. Ada berubah, Mas Bambang. Dengerin, sebentar lagi. Sebentar. Sing Obama yang mana ini? Ini. Hah? Sampai milih sing di? Milih yang mana? Oh, milih. Oh, iya. Ini 1 kilo ini 2.500, saya kelarang. Eh, Mas Muni. Mas Muni? Semuanya. Gogon. Eh, kalian tahu, Gusti Panggil Wijaya itu sekarang memerintahkan pemerintahan sini tidak benar. Coba bayangkan berapa selir, berapa perempuan yang dijadikan selirnya. Sedangkan kamu lonyo morat-marit yang kayak begini. Yeah. Kalian harus mengingatkan. Biar saja itu orang itu kan masing-masing. Ada yang senang istrinya banyak, ada yang senang satu. Kita nggak bisa main generalisasi itu nggak bisa. Orang itu tiap mempunyai pendirian sendiri. Ini bermacam-macam merupakan satu anak. Tapi kan jadi masalah. Kita tidak melarang berapapun permaisuri, berapapun selirnya. Yang penting memerintahkan pemerintahan ini harus benar. Itu kan tugas Anda sebagai penggawa. Waktu ngomong musik masih bunyi, jadi nggak dengar. Nah, sekarang diulangi boleh.